Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar pengaruh populasi terhadap agresivitas ikan peacock bass dalam satu tank. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita berbicara mengenai agresivitas dan teritorial, tentu ikan peacock bass ini sering banget gua bahas di video gua sebelumnya tentang seberapa tinggi agresivitas ikan peacock bass. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal memperdalam lagi dan memberitahu kepada kalian bagaimana cara menanggulangi agar ikan peacock bass tidak terlalu agresif kepada teman satu tank, dan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi agresivitas ikan peacock bass ini yang bisa mencederai ataupun membuli teman satu tanknya ya teman-teman. Faktor yang pertama adalah populasi dalam satu tank. Yang bisa kalian lihat pada video kali ini adalah ketika ikan peacock bass gua masih berjumlah 50 ekor, dan di sini gua masih menyatukan mereka dalam satu tank. Yang bisa kalian lihat di sini mereka hidup dengan aman dan rukun. Tidak ada baku hantam ataupun saling jatuh satu sama lain ya. Dan berbeda cerita ketika gua pisahkan 5 ekor ke dalam satu tank, dan di sini mereka mulai berebut wilayah ataupun sifat teritorial mereka mulai muncul, yang bisa kita lihat dari agresivitas ikan peacock bass yang saling menghajar satu sama lain. Hal tersebut terjadi karena ikan peacock bass merasa masih banyak space yang perlu dia kuasai di dalam satu tank tersebut. Nah, dikarenakan populasinya hanya sedikit, maka dia merasa wilayah yang ia tempati adalah pure milik dia sendiri. Maka dari itu teman-teman satu tanknya tidak boleh masuk ke dalam wilayah yang ia tempati. Berbeda ketika populasinya masih padat, ikan peacock bass biasanya tidak terlalu fokus kepada teritorial, karena ikan peacock bass cenderung lebih schooling ya kalau banyak, seperti ikan silver dollar dan piranha. Ikan peacock bass tentu akan berenang berbarengan ke sana kemari. Dan cara untuk menanggulangi hal tersebut, kalian perlu memasukkan salah satu tank mate yang mungkin bisa dijadikan sebagai samsak si ikan peacock bass, seperti tank mate yang kuat. Sebutlah contoh ikan kapiat ya teman-teman. Ikan kapiat kita masukkan kepada gerombolan ikan peabass yang berjumlah sedikit dalam satu tank. Tujuan dimasukkannya ikan kapiat ke dalam tank ikan peabass yang berjumlah sedikit itu adalah sebagai pengalih perhatian agar ikan peacock bass tidak terlalu fokus untuk menghajar teman satu tank sejenis ya. Dan menurut gua untuk agresivitas ikan peacock bass ini selama ukurannya masih sama itu masih dianggap wajar lah. Dia tidak terlalu membahayakan. Mungkin resiko yang kalian hadapi adalah kerampungan aja kepada sirip-sirip si ikan peacock bass. Lalu faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi agresivitas adalah faktor pemberian pakan. Intensitas pemberian pakan menurut gue itu sangat berpengaruh sekali kepada agresivitas ikan peacock bass yang kalian pelihara di rumah. Semisal ikan peacock bass yang kalian push 2 kali sehari dalam memberikan makan, maka akan berbeda dengan ikan peacock bass yang diberi makan 3 hari sekali dalam segi agresivitasnya ya teman-teman. Tentu ikan peacock bass yang dikasih makan 3 hari sekali bahkan cenderung lebih galak dibanding dengan ikan peacock bass yang dipush diberi makannya itu 2 kali sehari. Dan untuk solusi tersebut,
Jika kalian tidak ingin ikan pikok bass kalian berjibaku dalam satu tank, kalian tidak boleh telat dalam pemberian pakan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.